Alright, next up, Piala Bayangkara 2016 sedikit lagi akan digelar. Tim PS Polri mempersiapkan skuad timnya. Mantap banget ya, persiapan PS Polri dilakukan sedini mungkin. Dan PS Polri yang ditunjuk sebagai tuan rumah menargetkan juara di turnamen ini. Jelang bergulirnya turnamen Piala Bayangkara 2016, Kepolisian Republik Indonesia menyiapkan tim PS Polri. 40 polisi dengan kemampuan bermain sepak bola terbaik diseleksi. Persiapan serius PS Polri sebagai tuan rumah ditunjuk dengan menggelar seleksi sejak 2 minggu lalu. Walau sudah mengucut menjadi 20 nama, tapi tim PS Polri masih akan menyusun skuadnya guna menemukan skema permainan yang baik. Bukan seleksi, tapi kita harus melihat jika dia bagus, the best dari yang ada sekarang, mungkin kita akan rekrut. Ya, jadi kalau dia terbaik, bagus di atas daripada apa pemilihan kita selama seleksi dari tanggal 25 itu, mungkin kita akan masukkan dalam tim itu sehingga lebih banyak kuota dari polisi dibanding daripada kuota pemain-pemain sipil yang akan kita rekrut di kemudian hari. Dari deretan yang terpilih ada 3 pemain yang pernah merumput YSL. 2 pemain Bali United, Made Wirahadi dan Alsan Sandra, serta Indra Kavi dari Pusamania Borneo FC yang juga merupakan anggota aktif Polri terpilih. PS Polri diarsiteki Bambang Nurdiansa yang sebelumnya menangani Persija di Jenderal Sudirman Cup. Kos Bandur dan anak asuhnya menargetkan gelar juara di Piala Bayangkara 2016. Untuk target pasti juara ya. Untuk yang terbaik untuk PS Polri, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil maksimal, yaitu bisa mencapai juara satu. Piala Bayangkara 2016 rencananya digulirkan pada pertengahan Maret nanti. Turnamen ini digelar sebagai pramusim sebelum Indonesia Super Competition digelar pada April 2016. Saatnya